Sejumlah anak-anak keracunan dilarikan ke Rumah Sakit Otanaha, Kota Gorontalo. Korban merasakan sakit perut, muntah-muntah hingga diare. Mereka keracunan usai konsumsi mie goreng yang disajikan saat acara syukuran ulang tahun salah satu korban di Kelurahan Biau, Kecamatan Kuta Selatan, Kota Gorontalo, Senin sore kemarin. Kejadian ini mengakibatkan 8 orang korban, 7 diantaranya anak-anak berusia mulai 2 hingga 11 tahun. Sebelumnya, pemilik hajatan membeli mie olahan di salah satu pabrik mie di Kelurahan Biau. Mie yang dibeli kemudian dimasak menjadi mie goreng. Satu persatu korban mulai merasakan sakit perut dan muntah-muntah sepulang dari acara. Oh, nanti malam nih, dia pergi jalan itu apa? Muntabira, baru selimam. Tapi tidak kejang-kejang? Tidak. Dehidrasi dulu tuh. Nangis. Enak, namanya anak-anak kan pasti menangis kan? Sikur. Iya, sakit perut. Nangis, sudah tidak ada cairan yang memuntahkan. Sakit perut. Dia berapa di bawah sini? Tadi mam jam 11. Dia setolak kamar itu sopren sekali sakit. Jadi sekarang bagaimana kondisinya? Alhamdulillah, demam sakit. Cuman ini selalu sama tidak makanan itu dari apa? Mie basah, mie kuning yang dibeli di pabrik yang di Biau itu, yang di dekat Pegadaian. Mie kuning baru dibikin mie goreng. Itu mie goreng itu anak-anak makan. Berarti dikasih dari makanan itu dari mie? Iya, baru sampelnya sudah ada yang dari Dikes, kirim ke Balai Pom. Itu gejalanya kerjanya bagaimana, Bu? Cuma muntah, pertama muntah, baru mencret, sakit perut. Hingga Selasa siang, seluruh korban sudah mulai membaik setelah dirawat sejak Senin malam. Sementara Dinas Kesehatan setempat telah mengambil sampel mie tersebut untuk diuji laboratorium di Balai POM Gorontalo. Tim Dulu Pak Aidi melaporkan.